Hello, welcome back di Kuliner Battle. Pada edisi malam kali ini kita ada di Bangli. Bangli, jauh-jauh ke Bangli. Ya, buat nyari dua babi guling tengah malam. Kalau kamu pengen lihat dong, rumah ini kayak gini mau. Babi guling. Babi guling apa ini namanya? Warung makan babi guling Pandi. Wih, ke babi ini mau. Wih, istimewa. Ini. Babi guling Pandi. Nah, itu babinya. Pak Pandenya nih yang mana? Nama Pak Pandi, Pak? Yang di sini. Pak Niki. Yang mana? Oh, Niki Pak Pandenya. Oh, ini mau. Babi guling Pandi itu berarti bosnya ini ya? Oh, ini bosnya wong namanya Pak Pandi kalau kamu pengin tahu wong. Ini lo, tak zoom ya. Lo. Ya, ini namanya babi guling Pandi. Bosnya yang itu, wong. Kalau kamu pengin tahu menunya, wong. Tuh, kamu lihat ini, wong. Kayak gini wis pokoknya. Tuh, kamu lihat. Tuh, ramai kan? Ini kulitnya, ini dagingnya. Tuh. Nah, ini aku bayar, wong, bayar. Bukan endorse sih. Tuh, kamu lihat. Tempat makannya kayak gini, wong. Uang gitu, wong. Dia tempatnya lo babi guling lebih apa pokoknya lebih ada lebihnya gitulah. Nah, kita parkir di sini sekarang ya. Yuk kita cek sekarang kayak gimana itu babi guling lebih. Nah, ini babi gulingnya sama-sama di Bangli wong. Sama-sama di Bangli, babi guling lebih namanya. Oh, ada IG-nya juga, ada Facebook-nya. Nah, ini nih, kamu lihat nih, ikan-ikannya kayak gini. Ini daging-dagingnya kayak gini. Tuh. Ada kuahnya juga, om. Tuh, ada kuahnya, ada sambelnya. Oh, ini kulitnya, om. Nah. Kalau kamu pengen tahu, nah, ini kulitnya. Oren. Ini buka jam 12 ada sayurnya. Ini kalau kamu pengen tahu makannya di sini, nah ini tempatnya ya, tempatnya luas nih. Yuk kita lihat babi gulingnya. 1, 2, 3. Nah, ini yang Pandi, babi guling Pandi. Tuh kayak gini ya. Ini babi guling lebih, tapi adanya di Bangli. Sama-sama 20.000. Ya, karena sudah malam, yuk kita langsung battle-in. Tapi sebelum battle, kita ingetin dulu ya bahwa tujuan kuliner battle untuk mencari tahu di sini ada apa kok bisa rame. Di sini ada apa kok bisa rame. Jadi sama-sama rame. Padahal jaraknya mereka itu berdekatan. Nggak ada 1 kilo, kurang dari 1 kilo. Yuk langsung mulai, ronde pertama biasa kalau babi guling. Kulitnya. Bener, keduanya ini sama-sama rame, makanya heran. Jadi, kan betelin. Cekwek! Aku dapetnya. Kulitnya, yang penting sama-sama kulit ya. Dan sama-sama fresh masih kulitnya. Tengah malam, makan babi guling kayak gini. Tengah malam, mau babi guling. Cocok. Nggak bisa besok pagi apa ya? Ya rata-rata kulit rasanya gitulah. Terus kedua daging. Daging guling. Kalau kamu pengen lebih lengkap lihatnya ya lihat di video-video yang lainnya. Nih daging gulingnya. Ini daging gulingnya putih bersih. Nih sama kayaknya ini dong. Yuk tes. Sama-sama enak. Coba. Jadi nih. Sekarang nyobain ya. Nggak dapet sedap lemaknya. Nah kalau porsinya sih hampir mirip ya segini. Kalau dari bumbu memang sedikit lebih ada terasa bumbunya di sini di Pandi. Terus gorengan. Gorengan adanya satu aja. Ini ada. Adanya satu. Ya, kalau, yang penting kan tahu bentuknya isinya, dan apa aja isinya. Kalau rasa kamu jangan komen ya. Kalau rasa itu sudah itu terserah kamu pilihanmu. Kalau kita kan nunjukin di sini kayak gini. Di sini kayak gini. Nah, itu loh. Kalau rasa ya terserah kamu. Dua-duanya tempat tadi rame.
masih enak ya. Coba lagi, oret. Oret aku dapetnya dua macam di sini. Iya, ini oretnya ya. Aku oretnya yang ada yang merah, ada yang putih. Kalau di pandai ini cuma putih aja. Biasa. Oretnya di sini berarti ada yang ada darahnya, ada yang enggak. Dan identik oretnya Gianyar. Gianyar. Tapi ini di Bangli, bro. Sayur. Tahunya ada lawar, tapi lawarnya sedikit. Sayurnya cuma minimalis. Sama-sama sudah edisi sedikit penghabisan. Kalau yang di lebih tadi kan memang kayaknya gara-gara datangnya kesiangan. Agak telat, jadinya udah banyak yang habis. Jadi tapi kalau rasa sama-sama enak banget. Ini sayurnya. Apa lagi nih apa bedanya sayurnya? Kalau yang di babi guling lebih itu kacang panjang. Kalau yang di pande itu lawarnya itu apa ya? Daun selo ya. Terus sekarang sambal. Sambal entah kenapa aku di sini nggak ada sambelnya pemirsa. Sambal kayak ini ya. Aku cari-cari apa ibunya lupa ngasih aku sambal apa gimana udah ya? Habis paling udah habis. Apa udah habis ya? Jadi sambelnya di sini nggak ada. Jadi kalau kamu nyari babi guling lebih ini, kamu datangnya agak cepetan ya, ini. Jangan kemalaman. Udah banyak yang habis. Udah habis. Ini tadi sisa-sisa apa itu namanya? Oret. Oret. Tapi yang jelas dagingnya cukup banyak sih. Banyak sih yang itu. Ini juga daging kalau yang di lebih daging gulingnya yang banyak. Ya, daging gulingnya banyak. Banyak dapatnya. Cuman ini, itu udah nggak tahu ini. Kalau ini gorengannya yang banyak. Ada atinya. Ini aku nggak ada sambelnya. Ibunya kelupaan naruh sambelnya apa gimana ya? Ya. Jadi, udah, karena sudah semua dibahas sekarang mukbang. Nah. Tapi aku makannya sedikit aja ya. Jadi kita cicipnya karena udah malam. Enggak lucu. Nih, Bang nih, aduh. Jadi kalau juaranya babi guling tengah malam kali ini ya sama-sama juara. Benar tadi sama-sama rame. Oke. Kalau gitu, jangan lupa kamu like, subscribe, komen nanti biar tahu edisi battle-battle babi guling selanjutnya. Thanks for watching, saksikan terus kuliner battle.